sekarang aku lagi ada di Mysterious Cat ya. Aku mau battle ya di floor 1 sampai 10 ya teman-teman ya. Jadi item apa aja yang bisa didapetin di floor 1 sampai 10 nanti aku akan bahas ya teman-teman ya. Oke, di floor 1 kita dapat cherry ya teman-teman ya. Kita lanjut ke floor 2 ya. Kita sambil mainin ya teman-teman, lumayan batunya ya. Sekalian kita dapat batu juga ya. Oke, di sini kita masih dapatnya cherry ya di floor 2. Dan untuk monsternya Hugrat. Hugrat semua ya teman-teman ya. Dan untuk Hugrat ini menghasilkan fur ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke floor 3. Di sini ada masih ada cherry ya. Cherry dan Cordyceps ya. Oke. Cordyceps. Oke, kita dapat Cordyceps satu. Dan untuk monster masih Hugrat ya, teman-teman ya. Di sini kita dapat blueberry. Oke. Kita lanjut ke floor 4. Di sini ada Honeysuckle di floor 4 ya teman-teman. Kalau nyari Honeysuckle ada di floor 4 ya teman-teman. Oke, untuk monster masih Hugrat ya teman-teman ya. Belum ada monster yang baru. Oke, lumayan dapat floor. Oke, kita lanjut ke floor 5. Nah, di sini untuk monster tambahan Beetle ya teman-teman ya. Oke, di sini dapat apa, masih pool ya, masih Honeysuckle ya di sini. Honeysuckle masih floor 5 masih. Oke. Lanjut ke floor 6. Wah, di sini untuk monsternya diperbanyak ya teman-teman di floor 6 ya. Di sini masih Honeysuckle ya teman-teman. Oke, ini apa? Gak ada apa-apa lagi. Coba kita ke bawah, ada Honeysuckle masih. Oke, kita ke bawah. Nah, di sini ada Sitek ya teman-teman ya. Di floor 6 ada jamur. Dan untuk kilasnya nanti teman-teman bisa lihat deskripsi ya, untuk item-item yang didapat ya teman-teman. Kita lanjut ke floor 7 ya. Oke, jadi musuhnya masih ini ya, monsternya masih Beetle sama Hugrat ya teman-teman ya. Mungkin untuk di floor 1 sampai floor 10 itu monsternya Beetle sama Hugrat. Nah, dan ini ada chest, ada chest di floor 7 ya teman-teman ya. Oke, kita buka aja. Pasti udah dapat ini diary dari rare gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada kodenya 1236 ya. Kalau teman-teman tidak bisa berarti dibalik aja 3612 seperti itu ya teman-teman ya. Oh, ini nggak bisa berarti kita dibalik aja. Oke, kita kebuka. Kita dapat apa? Kita dapat Winter Peach, Revival sama Travel ya teman-teman ya. Oke, lumayan. Kita lanjut ke floor 7. Nah, di floor 7 kita dapat Hong Hop ya teman-teman ya. Ini tambahan item baru di floor, di floor 8 ya. Ada Hong Hop ya teman-teman ya. Dan juga Yam tambahannya. Oke, untuk monster masih Gita sama. Kita ke bawah. Nah, di sini ada Snake Status. Ya, Snake Status di floor 8 ya teman-teman ya. Kita tapas dulu. Ini ada Revival Grass ya. Oke, kita ambil dulu Revival Grass. Oke, kita udah dapat. Tinggal kita buka Snake Status. How many kids are there in the town? Ada berapa anak-anak? Berarti ada 4 ya teman-teman jawabannya ya. Oke, kita ambil. Kita next floor 9. Floor 9 itu kita lawan boss ya teman-teman ya. Jadi floor 9, 19, ya 29, 39 itu kita dapat boss ya teman-teman ya. Nah, di sini ada yang
kita ambil dulu. Bosnya di mana ya? Di bawah kayaknya. Oke, ini adalah bosnya ya teman-teman ya. Kita di sini dapat bosnya Duck Football ya teman-teman ya. Oke, kita udah ngalahin bos. Nah di sini kita ambil ini dulu ya. Lumayan ada Duck Essence di sini. Oke, ini lumayan ya. Teman-teman dikumpulin ya Duck Essence ya. Ya nanti di store kalau teman-teman ada rare item bagus, teman-teman kalau punya Duck Essence nya banyak, itu bisa kemungkinan mendapatkan item itu tinggi ya teman-teman ya. Oke, kita bisa racun ya, racun berarti. Oke, kita ambil batu dulu, ini lumayan ya. Ini ada satu lagi nih, upgrade. Ayo kita lihat item di floor 10 apa. Ada barang antik ya teman-teman ya. Nah di sini ada hunting helmet dan juga satu ada steel boss ya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Untuk di floor 1 sampai 10 untuk item yang didapat yaitu ada cherry, ada pur, ada kodik, ada blueberry, honeysuckle dan lain-lain teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman kalau butuh item-item ini cari di floor 1 sampai 10. Oke, makasih teman-teman udah nonton ya, dan bye-bye.